Nomor 3.
Iya. Oke, habis. Tiga. Lima. Biasa. Semuanya kami hadir Pak Suwana. Tiga. Mana temukan yang terambil? Lima. Lima. Dua. Lima. Satu. Lima. 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 Baso Mbak saya. Lima. Aman lima. Aman. Satu yang kanan. Satu. Lima jarinya. Lima jari. Empat. Lima. Kita tukar aja pak. Tiang ke tiang. Tidak biar lah masih sanggup ya. Biar. Dua. Dua terus. Lima. Lima. Kalian tetap jaga itu, kotak yang lain boleh dikeluarkan. Mana saksi lima? Ini. Lima. Wow. Asik. Minta bakso. Saksinya minta bakso. Tiga porsi. Tiga porsi. Ya, dua. Lima. Lima.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil perhitungan perolehan dalam pemilihan paslon OSIS SMP Negeri 7 Tambak periode 2022-2023. Paslon pertama yaitu Zahra dan Luna memperoleh 73 suara. Pasangan dua Naila memperoleh 125 suara. Pasangan nomor tiga Zazkia dan Angel. Zazkia dan Angel memperoleh 79 suara. Pasangan yang keempat Natalia dan Afriza memperoleh 113 suara. Pasangan nomor lima Finza dan Lisa memperoleh 224 suara. Jumlah suara tidak sah yaitu 16 suara. Jumlah suara yang sah yaitu 614 suara. Jadi total semua 630 suara. Maka pemenang pemilihan kedua calon ketua OSIS SMP Negeri 7 Tambak diraih oleh peserta nomor 5 yaitu Tinja dan Lisa. Iya, tenang. Oke, kepada Sandi Mata nomor 2, Mala nomor 3, Mala. Ayo.